Halo. Salam Gubernur Jawa Tengah. Bacaan untuk pemenangan Ahmad Lutfi Tajulasun yang kami hormati, petani Desa Sedangkulon yang semuanya kami hormati. Beliau bersama Pak Yasin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi gubernur yang amanah. Semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa saja karena publik begitu siang hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab, dan nanti langsung nanti dipersilakan ke usulan ataupun pertanyaan kepada beliau. Siapannya biasa aja, saya hanya nyari masalah di lapangan, debat kan biasa aja. Yang jelas kita kan pengen kita bermanfaat untuk masyarakat, bukan debatnya, tapi bagaimana kita mengerti permasalahan yang itu harus kita selesaikan untuk masyarakat kita. Ahmad Lutfi Tajulasun yang kami hormati, petani Desa Sedangkulon yang semuanya kami hormati. Beliau bersama Pak Yasin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi gubernur yang amanah. Semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa saja karena publik begitu siang hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab, dan nanti langsung nanti dipersilakan ke usulan ataupun pertanyaan kepada beliau. Siapannya biasa aja, saya hanya nyari masalah di lapangan, debat kan biasa aja. Yang jelas kita kan pengen kita bermanfaat untuk masyarakat, bukan debatnya, tapi bagaimana kita mengerti permasalahan yang itu harus kita selesaikan untuk masyarakat kita. Ahmad Lutfi Tajulasun yang kami hormati, petani Desa Sedangkulon yang semuanya kami hormati. Beliau bersama Pak Yasin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi gubernur yang amanah. Semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa saja karena publik begitu siang hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab, dan nanti langsung nanti dipersilahkan ke usulan ataupun pertanyaan kepada beliau. Halo.
Abdul Al-Fadi. Mungkin saya yang ketiga, Bapak, terkait dengan persiapannya biasa aja, saya hanya nyari masalah di lapangan, debat kan biasa aja. Yang jelas kita kan pengen kita bermanfaat untuk masyarakat, bukan debatnya, tapi bagaimana kita mengerti permasalahan yang itu harus kita selesaikan untuk masyarakat kita. Ahmad Lutfi Tadulasut yang kami hormati, petani Desa Sedanggulon yang semuanya kami hormati. Beliau bersama Pak Yasin di kebijakan Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadi gubernur yang amanah. Kita senantiasa tercurahkan ketangguhan Presiden Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang senantiasa rasanya karena begitu siang hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan nanti langsung. Nanti dipersilahkan ke usulan ataupun pertanyaan kepada beliau. Seperti apa, Pak? Persiapannya biasa aja, saya hanya nyari masalah di lapangan. Debat kan biasa aja. Yang jelas kita kan pengen kita bermanfaat untuk masyarakat. Bukan debatnya, tapi bagaimana kita mengerti permasalahan yang itu harus kita selesaikan untuk masyarakat kita.